Halo teman-teman, selamat datang di channel Erotos. Siapa sih yang tidak kenal dengan Chery? Yap, brand otomotif asal Cina ini dulunya juga pernah jualan mobil di Indonesia dengan menjual mobil bernama Chery Qiyu dan Chery Tiggo yang mana bentuknya sangat mirip dengan RAV4. Dan setelah itu, Chery tidak berjualan di Indonesia karena penjualan yang sangat kurang. Namun, mereka membawa produk terbaru mereka dengan membawa Chery Tiggo 7 Pro. Lantas, bagaimana sih detail dan spesifikasi dari Chery Tiggo 7 Pro ini? Yuk, simak selengkapnya di sini. Mulai dari bagian depan, langsung terlihat bahwa mobil ini sangat berbeda dari mobil lain, yakni di bagian grill yang terlihat besar, berbentuk heksagonal berwarna hitam, dan ada logo Chery di bagian tengahnya. Dan untuk di bagian lampu, sudah menggunakan full LED yang ramping dan dilengkapi dengan fog lamp LED double bar yang sangat terang, dan ada atap panoramic sunroof yang panjang hingga baris kedua. Sekarang kita lihat dimensi dari Chery Tiggo 7 Pro ini. Mobil ini memiliki panjang sekitar 4.500 mm, lebar 1.842 mm, tinggi 1.746 mm, dan wheelbase di 2.670 mm. Sekarang kita masuk ke bagian interior dari Chery Tiggo 7 Pro ini. Begitu masuk ke bagian dalam dari Chery Tiggo 7 Pro ini, langsung terlihat dashboard yang sangat keren dan terlihat mewah. Dan ada head unit touchscreen berukuran 10,25 inch yang sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Lalu di bagian kemudinya ada setir yang dibalut dengan bahan kulit yang mana terlihat mewah. Dan di balik setir ada instrumen cluster LCD berukuran 7 inch dan ada AC dual zone dengan pengaturan kapasitif touchscreen berukuran 8 inch. Dan ada fitur canggih lainnya seperti kamera 360 dan fitur ADAS. Sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Untuk sektor mesin Chery Tiggo 7 Pro ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc 4 silinder turbo dengan tenaga sekitar 155 horsepower dan torsi maksimal di 230 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan dengan transmisi otomatis CVT 9 speed. Lalu, berapa sih untuk harga dari Chery Tiggo 7 Pro ini? Untuk harganya sendiri masih belum tahu, namun digadang-gadang akan berkisar di harga 380 hingga 440 jutaan rupiah. Kita tunggu saja berapa harga pastinya. Itu dia tadi short review dari Erotos untuk Chery Tiggo 7 Pro ini. Bagaimana? Kalian tertarik untuk beli mobil ini? Silahkan isi di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan klik subscribe dan like-nya juga ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @erotos_channel. Terima kasih.